Wah, kayak kembali lagi di Rifkar Channel. Kita ada Toyota Vios tahun 2008 katanya ya, 2008. Nah, ini yang pre-facelift sebenarnya ini. Tahun 2008 ini ciri khas ya. Dia membentuk huruf V di sini di tengah grillnya. Headlamp juga model kristal ya, di situ dia ada fog lamp. Ada fog model kristal juga. Sebelumnya udah yang facelift 2010 kalau nggak salah. Untuk mesin, nah untuk mesin dia mesin Siaris ya, dia 1500 cc 4 silinder, tenaganya 109 HP, 1 NZFE. Velg sama ya kayak punya Yaris tipe S. Di situ dia pakai ban Bridgestone Potenza. Wih, keren juga bannya ya. 185 60 R15 15 inci. Ada emblem VVT-i, Sandy Spion, door handle dia sewarna body. Oke, ini loader trimnya. Untuk door trim sini dia, ini bahannya hard plastik nih, hard plastik juga. Ini bahan fabric, ini border tuh cuma supir, border lock, window lock, ini door handle silver, door pocket cup holder. Jok ada adjusternya ya di situ. Ada adjusternya, ini untuk buka bagasi, ini untuk buka tangki, ini untuk buka kap mesin. Ada kotak penyimpanan, electric mirror sudah electric retract. Di sini ada cup holder, oke. Kuncinya kayak gini. Kuncinya dia udah nyatu. Remote sama kunci. Oke, yuk kita nyalakan. Speedometer tengah Optitron. Oke. Nah, setirnya dia kayak gini, model 3 palang, airbag udah double. Audio steering switch di sini, saklar light wiper sudah intermittent, saklar headlamp sama fog lamp menyatu. Untuk di sini udah nggak ada apa-apa lagi. Di sini untuk ada kotak penyimpanan di bawah sini ya, kecil. Pengaturan tilt only ya, pengaturan tilt only. Di situ dia ada apa tuh, di sini dia ada untuk fill gauge, sini ada odo, dia digital, ada tachometer untuk pengaturan odo. Di mana ya? Saya nggak tahu pengaturannya di mana. Ini tombol hazard. Nah, ini pengaturan odonya nih. Trip A, trip B, kilometer per liter, average. F. Nah, itu pengaturan MID sama jam digital sini. Ini tombol hazard. Sama sini dia ada untuk apa nih? Untuk radio. Sama untuk volumenya. Head ini double D masih layar monokrom warna hijau gini. AC dia analog, tapi lumayan dia ada untuk arah semburan cuma 2, 3 termasuk rear defogger. Ini speed fan, bawahnya open close air, ini ada untuk pengaturan suhu. Ada kotak penyimpanan sini ya. Transmisinya dia manual 5 speed. Park brake mechanical, di sini dia ada power outlet ya. Armrest lengkap di situ. Sama sini dia ada cup holder. Jok nih, bahan fabric aslinya. Seat belt pakai adjuster ya, hand grip model free track, sun visor sini dia ada kacanya, ada lampu baca, spion tengah, day night view ya, sun visor sini ada kacanya juga, itu ya airbag buat depan, sini dia ada laci, standar sih, sama situ dia ada cup holder, oke, ini loader trimnya. Nah, yuk ke belakang. Nah, door trim belakang dia kayak gini. Dia cuma ada nggak punya akomodasi apa-apa ya. Untuk duduk di belakang oke, emang lega nih, dia small sedan, ada seat pocket lengkap di situ dua-duanya. Ada hook tadi ya, cup holder di sini, di bawah situ udah nggak ada apa-apa lagi. Headrest dapat 2, adjustable table. Ini tuas pelipatan kayak gini aja. Nah kayak gitu doang. Hand grip mode retract, situ dia adalah lampu baca. Ini layout dashboardnya. Oke, yuk kita ke belakang. Rem belakang cakram ya. Untuk bagasi, oke. Untuk bagasi dia kayak gini, luas sih masuknya.
untuk ban serep ada di bawah sini. Itu untuk segitiga pengamannya. Lampu plat nomor di situ dia masih bohlam. Lampu plat nomor masih bohlam, stop lamp dia bohlam semua. Emblem Vios sama itu emblem G. Ini bisa dari belakangnya. Vios unit tahun 2008. Di situ dari defogger ya. Untuk ini dijual di Santoso Auto ya. Oke, ini Leo dashboard dari depan. Oke, kalau ada kata-kata di mesin atau ada yang lupa, feedback di deskripsi. Dadah, untuk ini dijual di Santoso Auto.